Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku ya. Kali ini aku mau bikin video unboxing belanjaan bulanan bayi. Ini untuk bulan depan ya stoknya. Bagi kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terus juga aku minta like-nya, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Terima kasih. Oke, langsung kita unboxing ya. Aku buka yang ini dulu. Ini aku beli Sleek Baby Food Grade untuk pencuci botol, dot, dan perlengkapan makan bayi. Ini aku beli harganya Rp13.000, isinya 100 ml ya. Aku beli di JJ.id. Kemudian aku buka ini. Nah, aku beli ini kebetulan parfumnya Pak Suami habis. Aku beli Postman. Ini yang 150 ml, harganya 19.000. Ini aku nggak dapat promo ya. Biasanya promo aku dapat harganya tuh 15.000. Ini harganya 8.500. Per piece-nya aku beli dua ya. Maksudnya 4. Kemudian aku beli ini tisu kering. Ini harganya 18.000. Ini buy one get one, satunya udah aku pakai. Terus aku beli pembalut juga dari Cam, isinya 24 plus 2, 26 ya, yang ini yang panjangnya 26 cm, non wing, harganya 18.000. kemudian aku beli ini 22.000. nanti aku bakalan review popok ini Fluffy, isinya 20 ya. Ini aku beli Sweetie, tapi ini beli di Shopee bukan JT.id. Ini yang Silver Pants, isinya 32, harganya aku beli 34.000 di toko Sabila Shop. Kemudian aku beli popok ini Happy Nappy yang isi 20 ya, harganya 24.000. Terus kemudian aku beli popok dari Mom Baby, ini isinya 40 ya, 36 plus 4. Ini harganya 39.000, murah banget. Ini beli di toko Walmart, Walmart SBY. Ini aku beli Baby Happy. Ini kemarin dapat harga promo di JT.id. Isinya 20 plus 2, 22 ya. Harganya 28.000. Ini yang ukuran M. Aku mau cobain semua merek popok, tapi yang harganya ekonomis gitu ya bunda. Lalu aku beli tisu basah juga. Ini yang buy one get one ya, beli satu gratis satu. Ini harganya lebih murah, 15.500. Kalau yang tadi per piece-nya itu 8.500. Kemudian ini aku beli bubur buat anak aku. Kebetulan bulan depan itu usia anak aku udah masuk 6 bulan, tapi ini yang khusus untuk bayi yang alergi ya, Milna Good Meal. Ini ada varian beras merah ayam, wortel labu, beras merah pisang. Ini harganya aku beli 17.100 karena dapat promo. Itu promonya setiap hari Selasa ya bunda di JT.id. Kalau biasanya harga normalnya tuh sekitar 23.000 atau 24.000 gitu, aku lupa. Kemudian aku beli ini yang terakhir ya, Biskuit coklat. Ini cemilan favorit aku. Harganya 12.000, isi 4. Nah ini dia bunda, video unboxing belanjaan bulanan bayi tadi yang aku unboxing.
Ini aku sengaja beli sedikit ya, karena yang lainnya masih banyak, seperti kayak minyak telon, parfumnya, terus juga slick diaper creamnya itu juga masih banyak, sama sabunnya. Ini dulu yang aku beli buat kebutuhannya. Mungkin bulan depan aku belinya Terima yang kasih lebih yang udah banyak. nonton video ini. Semoga kalian diberikan panjang umur, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Bunda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.